Sekarang saya berada di Danau Dendam Tasuda yang berada di Kota Bengkulu. Dan ini adalah kondisi yang ada di jalan yang saat ini bisa kita nikmati bersama-sama ya. Nah, kondisinya seperti ini. Dan di danau ini ya, di pinggiran ini banyak tempat duduk ya untuk para pengunjung yang ingin menyaksikan atau juga menikmati danau ini. Nah, kita saksikan ya, atau kita lihat di sini banyak tempat duduk atau juga bangku-bangku yang disediakan untuk para pengunjung. Dan danau ini cukup luas, dan di kejauhan itu tampak bukit barisan ya yang menghijau terbentang. Dan santai setiap orang ya, tentunya apa ya, bisa kita nikmati, bisa kita rasakan sambil kita menghirup udara di sini, menyaksikan air danau Dendam Tasuda ini. Dan memang posisi Danau Dendam Tasuda yang ada di Provinsi Bengkulu ini ya bersebelahan langsung dengan jalan raya. Jadi ketika kita melewati, ketika orang melewati jalan ini, tentu saja danau ini langsung kelihatan atau bisa disaksikan melalui motor atau kendaraan ketika kita sedang lewat. Dan di seberang sini ya, itu adalah para penjual ya. Banyak penjual kelapa muda yang tentu saja di sini bisa kita temukan, karena kalau sambil bersantai minum kelapa muda itu sangat pas sekali. Nah, ini beli lagi beli pendap. Penasaran kan sama pendap? Saya juga. Nanti kita buka ya. Kenapa di mana dulu ya? Oke, guys, ini saatnya makan siang. Kita unboxing pendap yang tadi kita beli. Kita sedang makan di rumah makan di sekitaran Uni Belakang, dan ini pendap yang kita beli tadi, guys. Kita unboxing. Baru pendap. Kelihatannya segar sekali ya, guys.
Rasanya itu seperti ada krik-kriknya, guys. Oke, sekarang kita mau makan, dan sekali lagi untuk kalian jangan lupa memberikan like, comment, dan juga subscribe channel Dunia Sekolah dan Berita ya. Kita makan dulu di sini. Kita makan sekali lagi di Unip belakang, di sekitar Unip belakang Bengkulu. Sekarang kita makan rame-rame. Ini kayaknya olah digiling. Apa? Daun ubi. Daun ubi. Hah? Daun apa? Ladi. Jangan.